Apa kata Rasul? Kalian masuk surga itu bukan karena amalan kalian, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat bingung. Begitu Rasul, iya, termasuk aku. Termasuk engkau, betul. Lalu bagaimana kita mendapatkan surga Allah? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah apa? Ketika dia melihat keburukan orang lain, dia tidak ikut menyebarkannya. Ketika dia menyimpan rahasia orang, dia kunci mulutnya, dia tidak bagi dengan orang lain. Itu yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang ketika dunia ini mulai senang membuka dan menyebarkan aib orang, jauh daripada rahmat. Na'udzubillah min